Tan Sri Menteri, boleh jawab sekali? Terima kasih, Tuan Ketua, terima kasih Menteri. Saya nampak apabila Perak diperintah oleh pembangkang. Dulu untuk makluman Datuk Ketua Kursi, saya terlibat dengan Jabatan Asli. Dan selama ini pembangunan yang di kawasan-kawasan asli adalah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Barisan Nasional dan sebagainya. Dan ini tidak boleh nafikan. Tidak boleh dinafikan. Dan apabila saya mendengar apa yang disuarakan oleh Beruas tadi, nampaknya keadaan ini dah hampir-hampir nak berlaku. Tadi apa yang disebutkan oleh Batu Pahat tadi, adanya pihak-pihak yang telah menggunakan eksploitasi masyarakat asli ini di segi tanah dan sebagainya, menyebabkan banyak ramai daripada orang asli tidak mendapat faedah yang maksimum daripada keadaan ini. Jadi saya bimbang, saya minta Menteri berikan perhatian serius tentang kedudukan masyarakat orang asli ini. Sedangkan seluruh pembangunan selama ini adalah dibuat. Sedangkan apa yang disebut oleh Beruas sebenarnya dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kita ada RPS, Rancangan Pemulihan Semula, yang menempatkan orang asli, memberikan tanah-tanah getah dan sebagainya kepada orang asli, perumahan dan berbagai-bagai lagi. Saya ingat ini tidak perlu dipersoalkan lagi. Bukanlah Perak baru je masuk. Tapi apabila saya dengar, apabila permohonan peruntukan diminta diberi persekutuan, kalau tidak boleh, dia akan gunakan swasta, dan mungkin tanah orang asli akan diberikan kepada swasta. Ini satu keadaan yang kira akan bukan menjejaskan orang asli. Saya minta Yang Amat Menteri berikan perhatian. Tuan Speaker, saya nak memperbetulkan kenyataan tadi. Tidak boleh menuduh Kerajaan Negeri Perak sewenang-wenangnya. Kerana itu apa yang dikatakan tadi, ini tak betul. Kerajaan lepas tak pernah bagi grant kepada orang-orang asli. Hanya satu di Negeri Perak, 101 grant plot tanah pendapatan semula saja. Tak langsung tak beri tanah grant. Macam Kerajaan Negeri Perak berhasrat BN memberikan 8 ekar suku kepada setiap keluarga. Tak pernah diberikan. Jadi siapa yang akan bangunkan nanti? Harap dapat soalan juga. Yang penting sekarang BN ini kita, yang penting Dato' Speaker, ialah kita sekarang nak dapat kerjasama dari Kerajaan Persekutuan agar perbelanjaan infrastruktur ini boleh yang dirancang oleh Kerajaan Negeri Perak boleh diberikan oleh Kerajaan Persekutuan, dan kita memberikan tanah untuk dimajukan supaya setiap keluarga orang asli boleh mendapat pendapatan antara saya, saya pun faham, Yaman. Saya faham. 2,000 ke 3,000 untuk ya, memastikan tidak ada miskin terang. Kalau tak kerajaan pusat beri. Kalau tak bagi, kita bagi tanah untuk buat pembangunan. Itu macam saya faham. Kita berikan tanah. Yang wang pembangunan itu perlu kita dapat pertolongan daripada Kerajaan Persekutuan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Beruas dan Maran. Sebenarnya seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita sebenarnya sudah berbelanja begitu banyak di masa-masa yang lepas saat orang asli. Bukanlah maknanya selepas kerajaan PR mengambil alih Perak baru kita nak mula. Sebenarnya dah banyak. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, peningkatan daripada rancangan Malaysia ke-7 kepada rancangan Malaysia ke-9, daripada RM149 juta kepada RM373 juta. Ini menunjukkan bahawa dalam masa dua rancangan Malaysia, peningkatan 100% telah diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Untuk program-program di Perak, memanglah kita sentiasa memberi kerjasama, sentiasa memberi peruntukan kepada projek-projek infrastruktur. Jadi kita tidak berkata bahawa kita tak membantu. Okey. Pada masa ini, sedikit. Saya ada dalam bila saya bahas dari dasar, saya ada bagi tahu pada apa saya difahamkan adalah walaupun Kerajaan Persekutuan ada bermacam-macam program untuk menolong orang asli, khususnya yang seperti yang dikatakan yang dimega-megakan oleh Yang Berhormat Menteri adalah bahawa berjuta-juta ringgit telah disalurkan kepada orang asli. Tetapi adakah benar, bukankah benar Yang Berhormat Menteri, bahawa semua ini tidak betul-betul memberi manfaat kepada orang-orang yang betul-betul perlukan wang tersebut? Di antaranya adalah orang asli mereka sendiri. Jangan kita katakan ada wang yang akan diagihkan oleh Kerajaan Persekutuan, tetapi sebenarnya mereka-mereka yang benefit dari ini adalah administrators. Sehingga hari ini Jabatan Hal Ehwal Orang Asli kita tidak ada seorang orang asli pun yang menjadi ketua atau yang menjadi pentadbir bahagian tersebut. Macam mana mereka rasa kalau itu adalah di bahagian-bahagian yang lain?
Kenapa mereka tidak ada kelayakan? Kenapa mereka tidak diberi peluang tersebut? Itulah soalan-soalan yang ditanya oleh orang-orang asli. Kalau kita baca Yang Berhormat Menteri, buku ini, The Orang Asli and the Contest for Resources, semua ini akan menunjukkan bahawa macam mana masyarakat ini dieksploitasikan oleh semua orang di Malaysia ini. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya salah seorang daripada timbalan ketua pengarah bahagian orang asli di kementerian sekarang ini adalah orang asli yang berasal daripada Gua Musang. Kalau tak silap saya, namanya Miss Ran. Dia orang asli dan dia bekerjasama rapat dengan kita. Dan dia memang turun membantu secara sangat-sangat dedicated untuk membantu kawasan orang asli. Untuk selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, bukanlah dikatakan hanya pegawai yang dapat, tetapi seperti contoh program bantuan makanan tambahan, 11,167 kuasa ketua isi keluarga kita beri dengan kadar RM200 sebulan, bermakna 13.4 juta ringgit kita bagi. Kemudian bantuan input pertanian, 633 peserta dengan RM3,000 seorang, memakan belanja RM1.9 juta. Peruntukan tambahan kos pengangkutan pelajar melibatkan 25,000 pelajar, RM18 seorang, RM2.7 juta. Bayaran insentif wang saku pelajar sekolah menengah melibatkan 9,834 pelajar, RM2 sehari belanja sekolah, berjumlah kira-kira RM2 juta. Ini saja RM20 juta yang dengan izin people centric, right to the pocket kepada orang. Jadi itu belum lagi soal PPRT yang saya harap, saya dah minta kepada kerajaan, mudah-mudahan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mengumumkan tentang insentif-insentif penambahan jalan kita buat, sekolah pun sekarang keciciran sekolah menengah tinggi, jadi budak-budak hanya pergi sampai darjah 6. Sekarang kita rancangan kita supaya sekolah bagi kawasan orang asli dapat kita wujudkan di kawasan-kawasan orang asli, bukan hanya setakat darjah 6 tetapi setakat tingkatan 3, supaya sekurang-kurangnya dia sampai ke tahap tingkatan 3. Dan banyak lagi program-program yang dibuat oleh pihak kerajaan. Namun demikian, kita belum puas hati, seperti mana Yang Berhormat puni, kita belum puas hati, kita akan pertingkatkan lagi. Pada masa ini, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli terlibat secara langsung bagi kes-kes pengambilan balik tanah untuk kepentingan awam dengan menjadi perantara untuk menjaga kepentingan masyarakat orang asli. Bagi tujuan ini, Kementerian Bercadang memperkenalkan satu dasar berhubung dengan pemilikan dan pembangunan tanah orang asli.